Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, kita update lagi di salah satu lapak Sahabat Daeng, lapaknya Bang Resma. Nah, kebetulan di sini banyak pilihan yang bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau buat jual lagi ya. Tuh, kita waduh banyak banget dah. Oke, gimana Kang Resma, sehat? Oh, ya yang penting sehat dulu ya, itu utama ya. Izin karena kita ke sorean ini, mohon maaf ini karena sore, jadi kita pengen update nih di lapak Abang nih yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen jual lagi atau buat koleksi. Oke, kita mulai. Coba kita mulai dari depan sini nih. Ini bacaan doko ya, Bang ya? Bacaan doko. Oke. Ini kan ukurannya size kantoran umumnya ya. Kantoran. Ah, untuk harga sendiri nih dari berapa nih kira-kira? Kita kasih harga dari 300 sampai 400 ya. Oke, dari 300 sampai 400 nih teman-teman, kita lihat satu per satu ya. Pembelian borongan boleh. Oke, ada kebijakan ya? Iya. Kali 300.000. Oke. Semakin banyak pembelian, semakin murah tentunya ya. Kebijakan harga itu tergantung pembelian berapa banyak, tapi satuan pun tetap kita layani. Betul. Ada yang semi cutting, ada yang opal. Untuk teman-teman yang pengen merapat, langsung WhatsApp aja atau by phone dulu, takutnya beliau belum buka atau udah nutup ya. Banyak banget tuh. Ringnya alpaka semua ya. Alpaka. Kenapa kita pakai alpaka? Karena kalau kita pakai perak, takutnya teman-teman terbebani dengan harganya. Kalau teman-teman sudah beli, terserah mau ganti perak kek, mau ganti apa, yang penting dibeli dulu. Ayo mamai, bikin dompet bergetar dah pokoknya mah. Tuh, teman-teman tinggal screenshot ya. Tuh. Pilih seleranya yang mana. Ada juga yang kotak kedua nih. Waduh, ini buat apa bang, kecil-kecil cabai rawit nih? Biduri selon. Oh iya, selon lagi ya. Ringnya? Kuningan. Kuningan. Coba berapa perak ini bang? Kayak gitu kita open di harga 400.000. 400.000. Oh campuran ya, dua badan ya, iya. Berarti perak sama kuningan? Iya. Satu-satunya itu selon lagi ya, biasanya kan yang ribulan yang biasa itu yang selonnya ya. Tuh. Nah kalau bacanya sendiri dari berapa sampai berapa bang? Kalau yang di kotak nomor 2 itu kita kasih harga dari 450 sampai 900. Oke, 450 sampai 900 ribu ya. Aduh barangnya kalau tipe barangnya waktu itu sudah sembuh. Yang pernah ke Bali, kayaknya kan pas dari turun ke Bali satu kan, nggak biasa dengan ke Bali kan itu. Cakep nih bro. Itu barang di sini berat. Itu. Barang dicapai jago. Kalau modelnya di Kayoga dia, kalau mau bawa lagi dia. Tidak pernah komen dia. Mantap. Tidak pernah menilai. Batu jelek ini mina juga tuh dia sendiri. Bapak sendiri. Ini ada yang perak kali ya? Enggak. Yang perak enggak ada. Oh, alpaka ya? Alpaka semua. Ada ya? Tadi yang ini yang perak ini, makanya saya lihat tadi kayak ada perak nih. Di harga 650.000. 650.000 ya perak ya? Iya. Nah, yang di kotak berikutnya apa ini? Sama. Sama. Ini ada bacanya juga. Ada kalimaya, ada black opal, ring perak. Kalimaya ring perak ya? Iya. Ada 3 di situ yang. Oh, ada 3. Kasih di harga 600.000. Jarongnya udah lumayan ini. Afrika punya? Afrika, tapi kan kualitasnya juga lumayan. Ini perak juga nih ya? Iya. Kristal loh ini. Tinggal pilih mau yang mana, mau yang kecil, mau yang gede nih. Alhamdulillah kita bisa update lagi nih di lapaknya Bang Resmal nih. Teman-teman yang tertarik bisa screenshot. Ada juga lostone kita nih, berapa? Apa ada ini? Hah? Itu tiger eye tapi motifnya mata, baru dapat unik. Oh. Antik ini. Iya. Nah, ini kita enggak usah sebut harganya biar pada penasaran nih. Langsung ke sini pokoknya mah, atau enggak WhatsApp. Nah, lostone ini berapa nih, Bang? Lostone dari 100 sampai 400.000 rupiah. 100, ada yang material coklat. Oke, 100 sampai 400 ya. Ada juga yang material coklat. Iya. Oke, harga tergantung kualitas. Iya. Dan tentunya ukuran. Ini ada juga nih kalimanya nih.
Jarongnya udah full juga lumayan ya. Jarong full. Asli Banten. Asli Banten nih. Harga langsung WhatsApp aja ya, kita bikin penasaran mereka. Opal Indonesia. Opal Indonesia. Oke. Di sini juga ada yang gede-gede ini berapa? Itu kita open di harga 600.000. Oke. Harga 600.000 ya, open ya, di harga penawaran ya. Iya. Kecil-kecil yang berapa nih? Nah, yang kayak gitu 150. Wah, udah clean begini? Iya. Emang ngegiwang udah, Bang? Kecil-kecil ya, tapi giwang. Bisa buat jual lagi. Oh, iya betul. Nah, estimasinya biar bisa buat jual lagi ya. Iya. Aja. Ring umumnya alpaka kita ya? Iya. Dominan alpaka. Tuh, teman-teman lihat tuh. Ada nih satu piece perak nih. Wah, jumbo nih, ring udah perak. Ini pedagang paling rajin ini, Bang. Iya, betul. Sampai sore bukanya. Yoi. Sayangnya telat ke sini. Ini yang berapa? Perak. Iya, perak. Berapa, Bang? Itu penawaran baru di angka 1,5, okay. Kita minta di atasnya. Di atasnya ya? Iya. Iya, ring peraknya aja udah lumayan tebel ini. Ini apa ini? Stok-stok baru nih. Oh, ini stok baru ini, ya? Iya. Apa ini? Raples apa? Raples. Oh, Rap Bengkulu ya? Iya. Wih, klepnya udah main tuh. Berapaan dia, Bang? Open price di harga 700.000, nego. Bisa nego ya, aman. Iya. Wah, jumbo-jumbo kiwang juga nih. Itu Garut, teman-teman. Gih, yeah, serius? Garut lah segede ini, subhanallah. Ringnya perak dong? Iya. Wow, berapa ini, Bang? Untuk harga bisa langsung ke WA. Oke, okay, langsung WhatsApp, bisa by phone juga ya. Open-nya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Intinya masih worth it lah harganya ya, karena kan kita ngelapaknya juga di pinggiran. Tapi kualitas kami nggak kalah lah. Ini sama nih, ini aslinya Red Baron nih. Red Baron. Ring ini ring Pacitan kayaknya. Iya. Asli dari sana itu. Wah, Raffles. Raffles lagi nih? Itu enggak. No. Pacitan. Pacitan masih ya? Iya. Ini antik nih, bentuknya kayak itu. Mata. Mata. Ewa. Cubung. Cubung. Perak kali ini bukan? Iya, perak. Itu perak. Titanium ya? Iya. Berapa nih, Bang? Kita open price di harga 350.000. Eh, murah banget. Udah ngegiwang begini lagi. Hai, apa ini hobi? Hobi punya. Nucleus. 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 Ini? Aceh. Biosolar. Oh, biosolar. Wih, mantap. Banyak kan kita review solar, ini mah bionya nih, makanya warnanya beda ya. Kualitasnya lumayan ini. Kristal full mentok. Ini? Yok Burma. Yok Burma. Tipe C. Yang mau kita lihat ini sampingnya tuh baru anggur lawas mana nih. Oh iya, lawasan. Oh, anggur ini. Wow, klepnya udah main loh, kayak ya. Ada mata eh. Berapa ini kita open price anggur yang seperti itu? Langka 1 juta besar. Nah,
Nah, kemarin ada yang nanya ke saya nih, Bang. Dia WA ke saya. Nih, ada nih di sini nih. Pokoknya langsung nego aja. Harga di open price di 1 juta. Dia nyari anggur yang betul-betul klepnya main. Nah, udah Abang aja. Soalnya saya enggak pernah dapat nih, dapat juga nih yang gini nih. Harga pelapak nih ya, bukan harga saya. Langsung aja nego ke beliau. Lawasan itu ya. Nah, di sini juga kita ada bahan. Bacan bahan kita berapaan, Bang? Bahan dari yang kayak gitu dipegang itu 300.000. Okay. Masih bisa dibelah dua ya. Betul. Belah dua juga gede itu. Banyak pilihannya, pokoknya kalau harga langsung WhatsApp aja. Kalau kita perjelas semua harganya nanti enggak penasaran lagi. Biar pada penasaran, ada interaksi, ada upaya untuk silaturahmi ke pelapak. Itu tujuan utama Dayeng ya. Jadi itu bahan krum. Oh, krum ini ya? Iya. Krum kalau saya dong. Bacan hitam. Ini bacan nih. Ini raffles ini, Maya. Itu unik bentuknya. Oh, ya? Coba, ayo tebak. Kaki. Iya, kaki. Iya, ya. Ini jarinya. Ya. Bisegi. Bisegi. Ini mah tinggal dikasih tatakan ya. Tatakan. Jadi bisa jadi penghias di ruang tamu atau di ruang kerja. Harganya langsung aja WhatsApp ke ownernya. Di sini juga kita ada beberapa pilihan panca warna yang lain. Iya. Tuh yang antik-antik juga ada di sini. Oh, ajan ya. Oke, alhamdulillah sudah aja. Izin, Bang, kontak yang bisa dihubungin di 0852 68 03 41. Bisa by phone atau via WhatsApp ya, Bang Resmal ya. Oke, Bang, makasih banyak sudah dikasih izin nge-review. Sehat selalu buat Abang. Mudah-mudahan kita bisa support terus ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Salam komunikasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aja. Thank you.